itu ada selawat engkau Robin. Ya, kita baca sekarang selawat mulhi batilinisian, selawat untuk menghilangkan lupa, lupa sholat, lupa tahajud, lupa lupa sama istrinya, tinggal sama istri orang, nggak ada. Lupa, nah ini menghilang lupa. Lupa itu memang manusia lah, tapi ini ada sholawatnya. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi nur al-mudhibi linyasyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin abadama wasi'ahu ilmu Allah. Ini salawat. Salawat itu hebat, Pak. Ya. Gimana hebatnya salawat, Pak? Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah ada salawat, Pak. Malaikat salawat. Lalu dia perintahkan oleh Al-Quran. Ya yang tadi namanya yang aku beriman, dimanapun berapa, siapapun jabatannya, apapun jabatannya, Yusallu alaihi wasallam, terus salawatlah kepada Rasulullah. Berarti salawat perintah Quran, Pak. Paham, Pak? Maka salawat bebas dari ria. Tahu ria apa? Pamer. Halo. Halo. Pamer. Apa lagi? Ketahui doang. Ingin dipuji ria. Ingin di anjum. Ya. Nah, ria. Haji ria, hajinya enggak ada masalah. Ya. Doa ria, apapun. Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun yuraun wa yamnaun al-maun. Allah. Wailul, celaka orang yang salat. Orang salat celaka. Kenapa celaka salat? Sahun dia main-main, yuraun dan riya. Nah, awas. Ini Al-Quran tidak pandang bulu. Biar yang sholat ustaz, buya, kiai, syekh, ya, habib, semua asal sholat riya, riya, cilaka. Ya, sholat tapi cilaka, karena ri, apalagi baca Quran riya, ngajar ria, ya, apapun ibadah yang diberi ria, silakan. Paham? Maka Pak, ibadah itu, amal itu Pak, penting ini, sebutin ngaji ini Pak ya. Amal itu kiblatnya niat. Paham? Niat itu kiblatnya ikhlas. Ikhlas itu kiblatnya hati. Ya, hati itu kiblatnya badan. Punya badan gak? Bapak punya badan? Ya. Badan. Punya hati? Ya. Nah, kiblatnya hati.
Dan yang menentukan riya atau ikhlas itu hati, bukan jabatan manusianya, bukan badannya. Setelah hati baru niat. Nah itu mudua, nah itu niat apa saja, niat haji, niat sholat, niat apa saja. Hati kan. Hati bisa ikhlas, bisa riya. Paham? Jadi jangan pandang orangnya, wah Pak Zainuddin pasti sholatnya bagus. Oh, Ustadz dia mengajar di Majelis Taklim, diundang kemana-mana. Ya, belum tentu manusia bukan malaikat. Digoda setan, nafsunya dia riya, sholatnya celaka. Baik, hati-hati. Karena manusia tempat salah dan salah kan? Lupa manusiawi. Kalau nggak mau salah, nggak mau lupa, jadi malaikat pindah. KTP-nya diganti. Kemana tadi? Saudi Arabia, Raja Arab mana? Raja Arab juga belum tentu dia ikhlas kalau sholat. Nah, hati-hati. Maka ini sholawatnya menghilangkan isyan. Mari kita baca. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim. Ala Maulana Muhammad. Wa ala alihi nur. Al-mudhibi linisyani binurihi. Bi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya, selawat berkahnya, salam salawat kepada Nabi Muhammad dan yang mempunyai nur. Yang nur itu bisa menghilangkan lupa. Binuri dengan nurnya Nabi Muhammad. Fi kulli lamhatin setiap kejap. Wa nafas setiap nafas. Adada ma wasi'ahu sebanyak seluasnya ilmu Allah. Nah, ini selawat bisa dibaca minimal satu kali setelah habis sholat. Ya, kalau malam Jumat memberikan bisa 100 kalau malam Jumat. Ya, ini karena manusia tempat salah dan lupa. Terutama anak-anak yang belajar di perguruan tinggi, nuntut ilmu, banyak sholat ini, Pak. Yang menghafal Quran, ya, menghafal juz amma, baca sholat ini. Nah, ya, Pak, betul. Anak yang sekolah kan? Udah sekolah pertama sih, Mas. Oh, ya. Ya, itu sudah cucu. Kan punya cucu kan? Nah, terus nanti. Nah, ya. Manusia tempat salah dan lupa. Ya, ada tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Masalah ini, masalah sholat lupa ini? Gak ada, kita teruskan. Ya, jadi karena kita kitab kita sampai masalah takziah tadi, kembali ke takziah ya. Jadi Buya Imran ceramain, Pak, ngaji harus pakai kitab. Kalau semua nggak pakai kitab, nah di buku kopi, di laminate dengan kitab ini dibagikan. Jangan ngupeng, Pak. Tahu ngupeng, Pak? Assalamualaikum. Ngaji masuk dengan kanan. Halo. Keluar telinga kiri, pulang ke rumah. Tinggal beratnya aja yang dapat. Ketawa. Nah, maka dilaminate ya, supaya jangan hilang. Hei, hei. Yang belum dapat nanti difotokopi sendiri. Ya. Masalah karena manusia itu tempat salah dan lupa. Penting ini. Sekarang yang kedua, Pak. Kita teruskan. Dan sampingnya sholawat mukarrabin. Nah. Sholawat mukarrabin. Bisa baca sini. Bisa baca. Bisa. Pak Haji. Bisa. Bisa. Ah, ini saja. Ya. Mukarrabin. Eh, sudah ada? Ada. Belum ada. Mari mari sini sini ya. Ini kok ini. Kosong. Apa ini? Apa itu?
Lain juga Robin ini juga Robin. Yang ini enggak Robin juga kosong. Enggak apa yang mau ya ambil hati gitu loh kosong. Satu ke Pak, muka Robin. Muka Robin ini apa Pak? Benda apa ini Pak? Muka Robin, pernah dengar enggak? Sholawat namanya sholawat muka Robin. Nah ini ada Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Fahamil, Walmala, Mukarrabin. Walmala, nama malaikat Al-Mukarrabin. Malaikat itu Pak jumlahnya jutaan Pak. Ribuan jutaan malaikat. Ada malaikat namanya malaikat Mukarrabin. Ya, dalam ilmu Tauhid dipelajari itu ya. Nah siapa yang sering membaca surat Mukarrabin, Pak? Ini hikmahnya dulu ini. Diberi umur panjang. Amin. Amin, berdoa. Amin. Bapak, moga-moga umurnya panjang. Amin, Pak. Ini baru informasi, Pak. Amin. Amin itu setelah doa, Pak. Ya, ini bukan doa. Ya. Paham ya? Mukarrabin. Apa itu qarib? Qarib, qarib, qarib. Dekat. Jadi malaikat yang paling dekat dengan Allah. Mukarrabin. Siapa namanya, Pak? Jibril, Mikael, Israfil, Israel dan Wahamadil Arsy. Walal malaikatul mukarrabin. Nah, ini kita salawati, Pak. Oh, sudahlah. Manusia itu mah kalau mau meninggal, Pak, siapa yang mencabut nyawa manusia? Malaikat? Ah, benar. Kapan waktu mencabut nyawa manusia dalam Israel? Asya ilahi. Apa? Asya ilahi. Waktu lahir sampai yang mana? Mati. Ibunya nari yang lahir ke perotot mati. Bapak gak mati. Kapan mau mati? Ayo. Gak tahu. Gini Pak. Mati tidaknya manusia itu ditentukan oleh Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasa segalanya termasuk mencabut nyawa manusia. Nah, paham? Cuman Allah itu Tuhan yang maha kuasa. Dia bukan mencabut sendiri, tapi masing-masing. Ya, ada petugasnya, Pak. Ya. Khusus yang mencabutnya. Tak siapa namanya? Jibril. Jadi kalau sudah manusia tiba waktunya meninggal, malaikat dipanggil. Panggil. Siap ya? Ada apa? Itu orang Depok yang sering ngaji ke Pak Iqbal. Rumahnya di dekat Depok situ. Rumahnya, alamannya ini. Cabut sekarang nyamannya. Siap. Nah, datang dia langsung. Ya kan? Alam enggak? Depok, RT 2, nomornya ini sudah ke alam. Mari sini, panggil. Malaikat, kamu ini yang ngadi sama Pak Zainuddin ya? Iya, siap. Loh, nampaknya kamu sering baca selawat sama saya ya? Ini stop ya. Begitu lihat betul Pak, betul. Siap betul. Setiap malam Jumat 100 kali saya baca. Saya dengar itu tahu saya. Nah. Waduh enggak tega saya. Kembali ngadap Allah. Siap ya Allah. Ada apa? Saya enggak tega mencabut yang Bapak tunjuk, yang Allah tunjuk, yang orang Depok itu. Yang anak Pak Zainuddin itu, santrinya itu.
Dia sering baca salat sama saya, ya Allah. Oh, dia terserah kamu, terserah kamu lah. Mau kapan kamu terserah kamu. Ah, paham? Maka orang yang sering baca surat Al-Qarabin umurnya panjang. Amin. Hei, paham gak? Kau belum berunggu gak apa? Nah, ini hebat. Jadi ayah saya ini, ayah saya itu meninggal hampir 100 tahun, 97 tahun. Ya, sepakatan dah, nah, sudahlah, enggak usah 100 lah kira-kira. Jadi dinego, Pak. Malaikat ini bernego dengan orang yang ini. Loh, kok ketawa benar, Pak? Ya, ah, sudah. Saya sudah lama baca ini, Pak. Bapak tahu umur saya, Pak? 82, Pak. Masih sehat. Amin. Amin. Kok dua ini gua kasih. Nanti, nanti doakan ya Bu ya, nanti supaya kalau belajar selamat ya, apanya umur ya, ayo amin amin Bu ya sekarang umurnya berdua amin dia sekarang berdiri amin karena dia ngaji amin salah alamat amin amin itu doa emang gini gak? Ini salah terus amin itu ada tiga macam ada yang amin hanya panjang minyak pendek ada amin hanya pendek minyak panjang paham gak ya yang ketiga hanya panjang minyak panjang amin. Nah saya terangkan kalau hanya panjang minyak panjang amin orang yang aman dari amin ayah wanu amin kalau minyak panjang amin orang yang bisa dipercaya amanah contohnya Pak Ma'ruf amin itu amin maka diangkat jadi wakil presiden. Benar loh ketawa. Berdoa ini sudah diangkat kok doa. Diketawakan lagi. Apa cemburu ya? NU itu BPNU itu. Guru saya sama-sama pesantren dari satu pesantren dia dengan saya di Tebuyeun. Baik pada presiden diketawakan gimana gua? Alhamdulillah Pak Yai yang muka Pak Yai juga wakil presiden. Gitu ya. Amin. Nah, paham? Itu. Kalau yang amin baru doa. Istajib doa ana. Jangan salah ya. Jadi kan amin. Amin jangan. Tapi amin. Amin. Robbana atina amin. Jadi A-nya panjang. Itu baru apa terjemahnya? Istajib doa. Terimalah doa kami, paham? Nanti ada amin, ada amin, ada amin. Ya, dah, bukan ya? Ngaji baru ya, bukan ya? Jadi Pak, ini mari ini Bapak amalkan ini sebanyak terutama malam Jumat, Pak. Ya, lebih 100 kalau perlu malam Jumat, ya. Salawat Mukarrabin. Mengapa? Salawat Mukarrabin itu umur panjang apa Pak? Mengapa sebabnya? Karena malaikat yang mencabut nyawa sudah kita sogok dengan salawat. Ya, tahu disogok Pak. Terus bukan dengan uang Pak, malaikat enggak perlu uang. Biar orang kaya sekalipun enggak perlu uang. Tapi perlu disolawati. Paham? Namanya salawat apa? Salawat Mukarrabin ya banyak ini saya dibacakan semua moga-moga kalau memang benar-benar salawatnya banyak insya Allah panjang umur ya. Nah, ya di apa lah ya nah sekarang yang berikutnya salawat apa yang dibawahnya oh buka puasa ya di atasnya buka puasa baik puasa sunnah maupun puasa wajib Pak. Ya setelah sebelum apa dua berbuka biasa itu apa Pak nawaitu sama apa kan itu dua apa kalau dua berbuka Pak Allahumma Allahumma laka suntu abika amantu wa ala rizkika aftartu dapat doa'u wa aftalatul huzku wa tabatalatul insyaallah ta'ala baru ini
Ya Azim, Ya Azim, Anta Ilahi, La Ilaha Illa Ghair, Ifri Rabbal Azim, Fa Inna Hu La Yuzabar Illa Azim. Mengapa harus doa ini, Pak? Salam-salam. Ini doa hebat, coba ya. Ya Azim, Ya Allah yang Maha Agung, Azim Maha Agung. Azim itu asmaul husna yang paling agung. Diulang Ya Azim dua kali. Anta Ilahi. Apa di anta, Pak? Anta itu kalau orang Betawi ente. Ya, apa di ente? Hah? Apa di ente? Kamu. Kamu itu jarak dekat atau jarak jauh? Kamu Ilahi, kamu Tuhanku. Berarti Tuhan sudah dekat dengan badan Bapak. Ya, karena anta. Kalau namanya Ya Allah, itu boleh, bisa mungkin entah di mana Allah tinggalnya. Ya. Tapi anta Ilahi. Ini doa hebat. Kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah kita dekatkan dengan diri kita. Pakai kalimat anta. Maka tahlil itu ada tiga, Pak. Ada la ilaha illallah, ada la ilaha illahu, ada la ilaha illa anta. Dan yang keempat, yang terakhir, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Quran ada. Ya. Jadi kalau kita ingin doa kita ingin terkabul, Pak, jangan Allah dijauhkan. Tapi la ilaha illa anta, anta ilahi, la ilaha illa ghair, tidak harus bantuan kamu ya Allah. Baru ighfir dzambal azim, ampuni dosa-dosa besar. Fa inna uzunnya la yuzunuba azim ila, tidak bisa mengampuni dosa besar kecuali hanya Allah yang Maha Azim. Ini hebat doa, Pak. Ya. Mengapa doa ini hebat, Pak? Karena sabda Nabi, Pak, doa ushaim mustajabah. Doanya orang yang sedang puasa itu apa, Pak? Mustajabah. Tasbih. Tahu tasbih, Pak? Tahu tasbih? Ya, tasbih enggak tahu, ya sudah, tasbih enggak tahu. Tasbih itu mustajabah. Apa itu mustajabah? Ya, mustajab, mustajab itu langsung di minta apa saja di just blank berikan ya mustajab ya. Nah ini doa orang sedang, maka Pak, kalau Bapak punya hajat yang penting, hajat yang besar, jangan hanya berdoa saja, mengeluh, pergi wali kota, pergi ke gubernur, pergi ke ustadz, pergi kemana-mana. Apa yang penting, Pak, kalau kita punya hajat? Apa yang dikerjakan? Supaya hajatnya cepat terpenuhi, apa? Duh, ngantuk lagi. Coba, ikut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ushaim mustajabah. Lagi sekali lagi. Doa ushaim mustajabah. Siapa yang bisa mengartikan? Berdiri. Enggak bisa masukkan tangan kayak gini ya? Padahal enggak ada. Oh, ada hadiahnya tuh. Ada hadiahnya. Ini mudah kalau nanti yang ngacu 5 kan 500 habis. Doa apa ini doa? Ya doa. Soim, Mas Soim. Kita coba. Kalau enggak ngerti kebacut, istilah bahasa Inggrisnya kebacut. Tiap hari ngaji, tiap minggu wedding dia. Doa ushaim mustajabah. Nah, ini
Sekarang terjemahkan. Ya bisa. Kau udah lewat. Ini aja ya. Apa? Doa. Doa sahabat soim. Orang yang puasa. Mustajabah. Ada. Doa ul soim mustajabah artinya. Yang berpuasa dikabul. Doa orang puasa kabul. Ah bagus. Bisa ini. Gak dia nggak? Bener. Oke mau. Jangan begini. Terima. Pura-pura aja dia. Ya, jadi bapak kalau punya hajat jangan hanya ngerundel. Kusaran kemarin pergi ke wali kota, pergi ke nyokok-nyokok. Bukan alasan, terima aja. Puasa bapak, istri bapak kalau perlu dihajat puasa lagi. Hebat puasa. Sudah apa? Realisasinya sudah banyak. Kami alami sendiri, Pak. Ya, saya berani mengajak, Pak, karena saya pernah ngalami puasa hebat. Kepada diam. Benar ya? Apa saja hajat. Pernah apa ada ditolak apa ada orang pernah ditolak lamarannya oleh calon mertua di puasanya. Pak puasanya. Lama lagi ya. Hajat apapun yang berat asal puasanya ikhlas karena Allah insya Allah ya, puasa doa usahin mus tajabah. Ini ngaji diamalkan, terutama kalau puasa sehari enggak di kala senang kemis enggak. Yang paling mustajab Pak puasa Nabi Daud, puasa sehari, puasa tidak puasa. Wah, itu hebat. Ya, coba kalau enggak percaya enggak. Ya. Datang ke rumah Buya, kalau memang puasa sudah Nabi Daud enggak kabur-kabur sudah datang ke rumah. Tontonan, tontonan. Enggak ngerti terserah, enggak ngerti tontonan. Ya. Senang ya puasa dan tidak puasa. Hebat. Nabi Daud itu nabi yang apa? Nabi Daud orang nabi yang terpandai. Semua bahasa tahu Nabi Daud. Dan apa Pak yang kedua? Kuat. Suaranya. Ilmunya semua ilmu dia dapat. Apa yang nabi ngelain apa dapat dia dapatkan itu. Nabi Daud karena berkat puasa Nabi Daud. Yaitu sehari puasa sehari tidak terus itu. Ada yang bisa pernah ngalami mengerjakan? Apa? Yang penting asal punya hajat, enggak mati, enggak ada wajah orang puasa Nabi Daud enggak akan mati, enggak ada syarat. Puasa dan kemis gara-gara itu mati, enggak ada. Sakit di nomor rumah sakit enggak ada. Justru dalam hadis Pak ini, dengarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumu tasihu. Rawi Bukhari. Hadis sahih. Pernah bersabda Rasulullah, "Hei umatku sumu, berpuasalah kamu. Badan kamu dijamin sehat. Doanya mustajab, badannya sehat." Ternyata betul. Ya. Sumu tasihu. Ingin bukti Pak? Ingin bukti? Ya, enggak usah. Ya. Enggak usah. Kalau ingin umur panjang puasa. Ingin membaca tapi ini Pak, di samping membaca surah Qorobin jangan lupa puasa. Lebat lagi Pak, ya. Qorobin ini karena disalawati sama masyarakat Israel. Tambah puasa. Wah. Bagi puasa lebih jauh. Kalau enggak mau Nabi Daud senang kemis Pak. Kalau enggak senang kemis apa lagi yang ketiga Pak?
Yaumul Bid bagus. Tanggal 11, 15 tiap bulan purnama. Qomariyah. Ya. Kemudian yang berikutnya, Pak. Puasa 40 hari berturut-turut. Dapat juga 40 hari. Ya. Dan puasanya bukan Senin Kamis tapi 3 hari ini penting kali sudah sakit terus. Ya. Moga-moga pengajian ini tentang umur panjang, tentang doa mustajab, moga-moga bisa diamalkan jamaah. Terus. Dan apa ya? Ya Azim, ya ini ya Azim, ya Azim. Ya Azim, ya Azim, ya Azim, Azim. Kapan doanya dibaca, Pak? Ya Azim, anta ilai. La ilah wairu ifir sambal Azim, fa'ino ya Azim, ilal Azim. Doa berbuka puasa. Teman hebat, doanya hebat. Orang yang, begini Pak. Amal itu hebat, pertama, siapa yang berdoa? Di mana dia berdoa? Yang terakhir, kapan waktunya dia berdoa? Paham ya? Alhamdulillah, Habib sudah datang. Kita tertib doa sudah selesai. Doanya apa? Caranya bagaimana berdoa? Kapan dia berdoa? Di mana berdoa? Menentukan mustajabnya sesuatu doa. Paham? Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.